gerakan infak beras yang hari ini dengan izin Allah ada di seluruh Indonesia itu dimulai dari satu modal pertama, yaitu modalnya adalah kepedulian. Kepedulian ini bukan kepedulian saya, tapi kepedulian orang-orang Pontianak, orang-orang yang mau support, mau dukung. Dengan izin Allah, gerakan ini meluas, itu insya Allah jadi pahala jariah ayah bunda semuanya. Saya malam hari ini mau ngasih tahu, bapak ibu mungkin ayah bunda ngerasa kecil gitu, tapi sebenarnya dampaknya sangat dahsyat. Nah, saya ndak akan ngajak bapak ibu hari ini, ayo donasi, ayo dukung infak beras, ndak. Terlalu kecil, karena saya tahu bapak ibu udah dukung dari awal. Makanya ini limited invitation private. Yang diundang memang ndak banyak. Yang mau datang banyak. Tapi saya yakin saya ngomong sama orang yang tepat. Makanya dipilih satu-satu, tanya sudah, mana daftar nama orang-orang yang udah support.